Pemirsa, guna mewujudkan pilkada damai di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Polres Tanjung Barat kembali mengundang awak media liputan Tanjung Barat. Kali ini dibalut dengan bincang santai di salah satu ruangan rekonven Polres Tanjung Barat membahas soal pilkada damai di Tanjung Barat. Guna mewujudkan pilkada damai di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Polres Tanjung Barat kembali mengundang awak media liputan Tanjung Barat. Dibalut dengan kebersamaan para insan pers bersilaturahmi bersama Kapolres Tanjung Barat. Kapolres Tanjung Barat AKBP Agung Basuki mengatakan, keterbukaan informasi bagi awak media atau insan pers Tanjung Barat sangat terbuka, salah satunya dalam pemberitaan. Kegiatan seperti ini bukan pertama kali diadakan, bahkan telah sering dilakukan. Kami Polres Tanjung Jabung Barat dengan seluruh insan media yang ada di Tanjung Jabung Barat. Tentunya harapan kami adanya silaturahmi dan kesekian kali ini kita sama-sama menyamakan persepsi, kita menyamakan gerak langkah tujuan kita untuk menciptakan situasi dan kondisi pilkada di Kabupaten Jabung Barat yang aman, damai, sejuk, dan nyaman. Meski demikian, Kapolres AKBP Agung menambahkan, ajang silaturahmi insan pers bersama Kapolres Tanjung Barat ini bagaimana dapat menyamakan gerak persepsi satu tujuan guna mewujudkan pilkada damai, aman, sejuk. Di sisi lain, harapan bersama stakeholder terkait juga sangat diharapkan guna menyukseskan pilkada damai, aman, sejuk di Kabupaten Tanjung Barat. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.